Mas, mas, tunggu mas. Bentar mas, saya mau dibawa kemana mas? Loh, mas Ica kan hari ini mau nikah. Hah? Saya nikah? Benar, Res. Lo habis terkena musibah. Dan lo sempat hilang ingatan. Dan mereka-mereka ini memanfaatkan lo untuk menikahkan lo dengan Rini. Pak, Rini ada jalan keluarnya, Pak. Apa itu? Bilang sama Papa. Habis si Cynthia, Pak. Karena selama masih ada Cynthia, Reja akan selalu mengejar Cynthia, Pak. Kau bagai bintang di terasang muda, arahkan jiwa yang terlena akan dunia. Ampuni mata ini yang mampu melihat ke dalam cintamu sesungguhnya. Cinta jangan tinggalkan aku, leburkan ke dalam kepedihan. Maafkan aku yang sempat melukaimu. Cinta kau harus ampuni aku atas segala tingkahku yang dulu. Tidak pantaskah ku tuh kembali memulainya. Aku yang dulu tidak pantaskah untuk kembali memulainya. Apa mau kamu? Sebenarnya kamu ini siapa? Kamu mau menghancurkan saya? Atau kamu mengkhianati saya? Atau saya bunuh kamu sekalian? Silakan, Pak. Silakan bunuh saya. Mama tidak punya maksud mengkhianati Bapak. Tapi Mama nggak tega, nggak sampai hati melihat anak kita hancur, Pak. Kita sudah keterlaluan sama Cynthia. Keterlaluan bagaimana? Kamu kalau bicara pakai otak ya, kamu tidak pernah memperdulikan kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga bisa dibangun tanpa balas dendam, Pak. Tapi kehancuran anak kita belum tentu bisa diperbaiki. Istri macam apa kamu ini ya? Tidak punya empati sama keluarga. Ma, pikir panjang dong, Ma, kalau mau bertindak. Sekarang kalau udah gini, apa yang kita harus lakukan? Roy, dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Dia lebih kuat dari yang kamu duga. Aku mau keluar, Pak. Aku mau cari malam ini juga. Thank you.
ampun. Cynthia! Res! Res! Cynthia di sini, Res! Kamu gimana bisa sampai di sini? Mama bantuin aku keluar. Tadi mama bawain uang, tapi dirampok. Gak apa-apa, yang penting kamu selamat ya. Aduh, aku kangen banget sama kamu. Tapi Res, kayaknya kakakku gak akan tinggal diam deh. Pasti sekarang lagi nyari-nyari aku. Biarin aja, kan ada aku di sini, oke? Ya, tenang ya. Cynthia benar, Res. Kondisi kalian terancam di sini. Dan Roy pasti sudah hafal benar tempat ini. Dan aku yakin, dia sedang menuju kemari sekarang. Terus jadi gimana dong kita? Pokoknya nggak di sini, Res. Cepat, Res. Lo harus berkemas sekarang. Masuk ke dalam. Ini aku harus membunuh bangsat itu. Siapapun sebagai ayah, aku harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Biar mampus kan. Saya udah kelar. Semuanya berjalan dengan lancar. Paling juga dia udah mampus. Good job. Hey, buat kamu.
Oke bos, makasih. Kalau gitu saya cabut dulu ya bos. Pak Hendra sangat beruntung, ada yang membawa Bapak kemari. Kalau tidak, wah, saya tidak tahu jadinya apa. Cedera di punggung Bapak sangat parah. Dok, siapa orang yang telah berbaik hati menolong nyawa saya, dok? Ini orangnya, Pak. Maaf, saya tinggal dulu, Pak. Terima kasih, dok, ya. Ya. Mari, Pak. Terima kasih, dok. Kebetulan saya lewat daerah situ. Daerah situ memang rawan dengan kecelakaan. Karena ambulannya nggak datang-datang, jadi saya inisiatif sendiri untuk bawa Om kemari. Terima kasih, Roy. Tapi, apa benar kamu anaknya Pak Jamir? Iya, Om. Padahal kamu tahu kan, Om sangat dekat dengan Aryo, musuh besar papa kamu. Tapi, kenapa kamu masih mau menolong Om? Sudah, Om. Saya nggak ada sedikit pun untuk mikir ke situ. Karena kondisi Om sangat mengenaskan, jadi saya bawa Om kemari. Oke, Roy. Terima kasih. Terima kasih banyak. Om tidak akan melupakan jasa baik kamu. Terima kasih. Rini nggak mau tahu, Pak. Gimana caranya Papa untuk bisa membunuh perempuan itu? Rini, jangan kurang ajar kamu. Belajar sopan sedikit. Kamu tahu nggak siapa yang menolong Papa? Tahu nggak? Roy, kakaknya Cynthia. Hampir saja Papa membunuh orang yang tidak bersalah. Tuhan telah menghukum Papa lebih dulu. Oh, jadi Papa beranggapan kalau perempuan itu gak bersalah? Pa, Cynthia itu saingannya Rini, Pa, saingannya Rini! Oh, kamu selalu mementingkan diri sendiri, Rin. Kamu egois. Papa pusing. Papa pusing. Oke, kalau Papa gak mau pusing, Rini akan melakukan dengan tangan Rini sendiri, Pa. Rini akan mencekik perempuan itu. Lihat nanti, Pa. Saya ternyata salah mengasuh anak. Gawat, Pak. Saya nggak nyangka tabrakan sepontal ini nggak bikin Hendra mampus. Ini akan menjadi masalah besar, Pak. Dan dia akan cari tahu siapa dalang sebalik ini semuanya. Padahal Papa sudah lihat kondisi mobil itu. Hancur lebur. Pasti ada yang menyelamatkan dengan cepat, Pak. Padahal lokasi sudah sesuai dengan keinginan kita. Jauh dari rumah sakit, sepi lagi. Sudah, kita tidak usah banyak melihat ke belakang. Sekarang kita harus cari akal bagaimana menghadapinya. Dan yang harus kamu jaga adalah jangan sampai ini sampai ke telinga orang lain. Termasuk mamamu. Jangan sampai dia dengar. Karena perempuan sering melakukan kesalahan pada saat-saat genting seperti ini. Saya punya ide, Pak. Gimana
kalau Cynthia kita habisi. Tidak, Dik. Sekarang yang lebih penting untuk dibunuh adalah Hendra. Pak, Pak harus tahu, Pak. Reza dan Cynthia akan menjadi masalah besar. Ingat dendam Jamil, Pak. Masih menganggap gue sebagai teman lo. Gue malas ngomong apa-apa, Jud. Dengar dulu, Roy. Lo emang berhak buat marah, tersinggung, atau bahkan lo bunuh gue, itu hak lo. Tapi gue tetap teman lo, Roy. Lo tahu, gue sangat prihatin banget lihat kondisi keluarga lo. Sorry, Jud. Gue nggak bisa lama di sini. Gue harus cari adik gue. Itulah kenapa gue pengen bantu lo. Tapi tolong, lo jangan negatif thinking dulu sama gue. Gue akan cari Cynthia sampai ketemu. Itu demi lo dan keluarga lo. Gue ikhlas bantu lo. Thanks ya, Jod. Sorry, kemarin gue kesel sama lo. Karena gue gak bisa ngeliat ada masalah baru lagi. Dengan masalah keluarga gue yang sekarang, itu udah cukup ribet, Jod. Tapi Roy, ternyata gua masih punya kesempatan untuk memperdaya kamu, Roy. Kamu bagai bintang di tengah samudra. Kaget gitu, gelisah lagi. Ada masalah? Masalah keluarga. Adikku Reza pakai kabur lagi sama pacarnya. Dit, kamu harus belajar sesuatu. Cinta sejati itu nggak bisa dihadapi dengan keras. Karena cinta sejati itu keras kepala. Kamu ahli betul kalau ngomong masalah cinta. Ya, aku nggak mau aja kamu buang-buang pikiran cuma untuk sesuatu yang jelas-jelas nggak mungkin dipisahin. Kalaupun kamu bisa ngerenggangin, apa iya itu akan menyelesaikan masalah? Nih, ini semua sudah ditanda tangan Biodi. Tinggal nunggu tanda tangan kamu. Oh, iya. Kelihatannya kamu harus cepat-cepat kulamar, Rifa. Udah tanda tangan dulu. Oh, iya. Kaget. Ngapain lo di sini? Gak sulit kok buat gue nyariin lo ada di mana. Gue rasa lo tahu maksud kedatangan gue buat nemuin lo. Gue pengen tahu Reza ada di mana sekarang. Dan gue rasa lo juga udah tahu jawaban gue kan. Gue tuh gak akan pernah ngebantu lo. Gak akan pernah, tau gak? Lu sombong banget ya? Oke, gimana kalau permintaan gue? Gue barengin dengan uang yang jumlahnya sangat besar. Lu pikir persahabatan gue sama Reza bisa ditukar sama uang? Bimo, asal lu tahu,
waktu gue di puncak sama Reja, gue tidur sama dia. Dan gue udah kehilangan kegadisan gue. Salah siapa ya memang? Rin. Jangan pernah mengharap Reza bakalan iba sama lo. Dasar begong ya, tolong lo! Lo bener-bener cowok yang gak tadi untung ya! Asal lo tahu, lo udah nolak keinginan gue. Bokap gue gak bakal tinggal diam. Lihat nanti. Dasar cewek gila! Akhirnya kau mau juga nemuin aku. Aku juga lagi suntuk banget, Lin. Kayaknya dengan bertukar pikiran gini bisa mengurangi beban kita. Linda, aku kepikiran ada jalan keluar buat masalah keluarga aku dan masalah kamu. Oh ya? Apa tuh, Roy? Gini, Lin. Aku yakin hati kecilnya Jody dan cinta itu dibuatnya jadi obsesi. Terus aku harus gimana dong? Ya kamu harus bangunkan lagi cinta dia yang sudah lama tertidur. Tapi gak segampang itu, Roy. Linda, buat dia cemburu. Buat dia agar takut kehilangan kamu. Kamu bisa pacaran dengan pria lain atau bermesraan di depan dia. Setelah dia fokus lagi sama kamu, aku bisa membatalkan pernikahan dia sama Cynthia. Jod, apa kabar? Baik. Eva, kamu keberatan nggak kalau aku ajak jalan? Gimana ya? Aku capek banget, pengen cepet pulang. Kamu nggak akan capek kalau tahu untuk apa kita bicara. Ada pekerjaan menarik dan gampang sekali buat kamu. Bayarannya lumayan. Ayolah, nanti aku antar pulang. Ayo. Oke lah. Sebenarnya kerjaan apa, Jod? Sabar, Fa. Sabar. Relax aja. Ini sesuatu yang biasa kamu lakukan. Ya udah, cepat bilang. Apa? Kamu udah lama jadi mata-mata Roy di kantor Didit, kan? Dan aku dengar semua surat-surat kontrak Haryo sudah ada di tangan kamu semua. Benar? Iya, ada di tangan aku. Tapi aku belum punya rencana buat bilang sama Roy. Kamu tahu sendiri kan masalah keluarganya. Aku nggak mau suasananya malah memanas. Nggak apa-apa. Kamu tetap jadi mata-mata dan serahkan semua penemuanmu padaku. Sorry, Jod. Aku nggak bisa ngelakuin itu. Apalagi tanpa seizin Roy. Kamu pikir Roy bisa melakukan apa dengan surat-surat itu? Hah? Serahkan saja semua surat-surat kontrak data bisnis Haryo dan Didit padaku. Itu aja. Kalau begitu, kamu hati-hati. Aku bisa saja membocorkan rahasia kamu ke Didit. Dan kalau itu terjadi, artinya kamu berhadapan dengan penjara. Kurasa kamu cukup waras untuk takut sama penjara. Sekarang kamu turun. Harus pakai cara apa lagi nih? Roy! Eva, kok kamu nggak ngabari aku sih mau datang? Iya, Eva. Aku kemarin memang banget-banget bikin kamu sebel. Tapi udahlah, kamu kan tahu aku benar-benar sayang sama kamu. Iya kan? Eva, kamu kenapa? Jody. Kenapa dia? Dia bikin salah apa sama kamu?
kenapa kok murung sih? Besok kan kita mau nikah. Siapa yang murung? Lagi kepikiran aja. Kepikiran apaan? Malam pengantin. Akhirnya kita sampai juga ya ke situ. Pantesan mukanya kayak gitu. Lagi ngelamun jorok ya. Ih, siapa yang ngelamun jorok? Gak apa-apa lagi. Aku juga mikirin hal itu. Emang kamu juga udah gak sabar ya? Menanti detik-detik itu. Aku? Gak sabar. Gak juga tuh. Nyebelin kamu. Sin, aku janji besok malam nih. Aku bakal ngasih kamu malam terindah. Kamu gak bakal lupa sampai kapanpun. Aduh. Waduh, gue gak tahan nih ngeliat adegan kayak gini. Bikin diri aja. Kerjaan mah hari ini baik, Bimen. Perfect. Gua ada nemu rumah kontrakan mungil dan nyaman banget buat kalian. Lokasinya bagus, privacy, dan harga sewanya murah banget. Dan gue udah ngubungin penghulu, serta urusan kalian pernikahan buat besok sudah beres. Aduh, Bim, lo emang paling baik. Bim, lo tuh malaikat, Bim, dari surga. Ah, lo inget ya, gue gak bakalan mau nerima orderan kayak gini lagi. Cuma membantu meluruskan keadaan. Lo tahu, Eva udah megang berkas-berkas penting mengenai Haryo. Bahkan dia nggak ngasih tahu lo kan? Dengar Jod, ternyata naluri gue ini benar. Gue semakin mencium gelagat yang nggak enak dari diri lo. Wow. Sabar kawan. Coba lo pikir ulang. Eva nggak ngasih tahu berkas penting itu sama lo. Tahu kenapa? Karena dia mulai mencintai Didit. Justru gue mau nyelamatin kesempatan kita untuk merebut tender Haryo. Jadi lu jangan naif. Dalam bisnis, lu harus mulai pakai otak ular kalau nggak mau dilalap duluan. Sama Titit. Lagi mikirin apa, Lin? Tadi Roy ngasih ide yang bagus untuk nyelamatin hubungan aku sama Jody. Alah, si kunyuk itu lagi. Lin, dengerin ya. Mending kamu pergi ke mall, di sana kamu akan dapat 100 laki-laki yang lebih baik dari Jody. Kak, jangan kasar gitu dong sama urusan hati. Ya udah, apa ide Roy? Roy bilang, aku harus bikin Jody jadi cemburu. Jadi, aku disuruh cari cowok lain untuk acting-acting gitulah. Hah, basi banget. Lagian siapa yang mau jadi cowoknya? Roy! Kan dia yang ngasih ide. Iya, dia juga dong yang berlagak jadi pacar aku. Ingat? Gila kamu. Ya, sekarang saya mau masuk. Siapin makanan. Ntar kamu masuk ya. Roy.
Reza udah kabur lagi. Bisa aja dia ke perempuan itu, terus menikah dengan dia. Peduli setan, Ma. Papa nggak mau mikirin soal Reza. Papa lebih mikirin bisnis papa. Papa ini gimana sih? Lagian papa kenapa sih nggak ajak saya untuk ambil sikap? Ma, akan makin kacau kalau papa bawa mama untuk mikir. Raja, marilah Jun Suharyo. Saya nikahkan Cynthia binti Jamil kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Cynthia binti Jamil dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Benar, saksi. Sah. Cintamu sesungguhnya. Cinta jangan kau tinggalkan aku, leburkan ke dalam kepedihan. Maafkan aku yang sempat melukaimu. Cinta kau harus ampuni aku atas segala tingkahku yang dulu. Tidak pantaskah ku tuh kembali memulanya. Cynthia, Cynthia, kamu gimana kabarnya, nak? Mama udah kangen sekali sama kamu. Aku bahagia banget, Ma, sekarang. Aku baru nikah sama Reza. Iya, Tuhan, nak. Mama ikut bahagia. Walaupun Mama gak ikut menyaksikan kamu menikah, sayang. Maafin aku ya, Ma. Semuanya buru-buru. Yang penting, aku minta restu dari Mama. Aku minta doanya ya, Ma. Mama pasti mendoakan kamu, sayang. Mama ikut bahagia. Mudah-mudahan setelah ini gak ada badai lagi ya, Ma. Makasih ya, Ma. Dan Mama. Bagus! Bagus sekali! Kamu telah atur pertemuan anakmu dengan musuh besar kita. Papa merasa terhina, terhina sekali! Aku malu, Pa. Aku malu! Lebih baik mati daripada kita harus menanggung malu seperti ini. Ma, aku berusaha untuk tidak melakukan hal yang terburuk buat anak kita. Tapi untuk saat ini, kematian Reza dan Cynthia adalah yang terbaik. Tidak, Ma. Cabut permohonan Bapak itu. Ma, ini Reza, Ma. Reza? Kamu tuh kemana aja sih, Za? Kamu tuh bikin kacau dan bingung semua orang, tau nggak? Reza cepet pulang, sayang. Biar semuanya selesai. Iya, Ma. Reza bakal pulang, Ma. Reza cuma mau bilang, status Reza sekarang udah jadi suami, Ma. Maksud kamu? Reza udah nikah sama Cynthia, Ma. Apa? Apa, Reza? Reza? Kamu tuh betul-betul anak durhaka ya, Reza? Kamu tahu kan kalau mama tuh gak pernah mengizinkan kamu menikah dengan perempuan itu? Ma, tapi Ma. Udah! Ma. Gak usah panggil mama. Kamu tuh betul-betul anak terkutuk, tuh, Ma. Tolong ya. Tunggu, Ren.
aku basah semua. Kamu sih bandel. Ya udah, kamu tahu, pokoknya aku pinjam madu kamu. Ya udah, enggak apa-apa. Ih, nyebelin banget sih, aneh deh. Kamu sih ngagetin gimana sih? Ya udah, yuk masuk ke dalam yuk. Kamu sih aneh banget. Kok dia masih surprise juga. Lisa, ini untuk kamu. Kamu banget sih, Don. Iya, iya. Sini dong, aku di sini. Oke, Reza. Sekali lagi selamat buat lo ya. Bim, you are the best, Bim. It's okay. Cynthia. Ya. Aku pulang dulu. Selamat ya buat kamu. Thank you ya. Udah, Res. Ini waktu buat lo. Malam ini harus bisa bersenang-senang. Bini lo tuh pasti nungguin. Bisa aja lo. Ya, sekarang ke dalam lo. Makasih ya. Bye. Dadah. Oh. Aduh, duduk. nyobain kasur baru mau gak? Ntar ah, nanggung. Tuh kan jatuh. Cuy, nanggung. Gak bisa. Pengantin wanita, kamu akan mendapatkan malam paling indah dariku. Kalau pengantin wanitanya bilang belum siap? Pengantin prianya gak peduli. Kalau pengantin wanitanya tetap gak mau? Oh, gak apa-apa. Pengantin prianya bakal bikin pengantin wanitanya gak bisa banyak bicara. Cynthia, kenapa sih? Cynthia, jangan bercanda, Sin. Sin, hey, Cynthia. Cynthia. Cynthia, kenapa, Sin? Sin, jawab, Sin. Sin, bangun dong. Cynthia. Kamu kuat, Rex. Aku akan berusaha untuk menolong Cynthia untuk pengobatan berikutnya. Dia terkena tumor otak. Tumor otak? Apa dia masih bisa sembuh, Dok? Kita berprofesi sebagai dokter. Harapan adalah nyawa yang membuat kita semangat dalam bekerja. Kamu ingat itu, kan? Lebih baik sekarang, kamu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Dan jangan kendorkan semangatmu, Reg. Ya? Aku sudah memberi dia obat penenang. Kalau kamu mau nemuin dia, silakan. Tapi jangan sampai membuat dia terbangun. Buat dia mempunyai semangat hidup lagi. Ya? Kamu ini kan dokter. Ya? Jangan khawatir. Aku permisi dulu. Terima kasih, Dok. Cynthia,
Aku janji, Sin. Kamu akan tetap hidup, Sin. Dengan kekuatan cinta kita. Tak pantaskah ku tuk kembali.